Mangane capu, lawe iwak bandeng. Ini namanya Sungai Losari alias Kali Cisanggarung, bos. Ya, rencananya baru peluru apa ya? Ikan maupun udang tokal tersebut, bosku. Rencana sore hari ini Mas Jun mau mencari udang tokal, udang yang bercapit panjang. Ya, bos, saksikan saja gimana caranya Mas Jun pasang jaring di Sungai Cisanggarung ini, sungai yang paling lebar. Tuh, karet banyak sudah dipasang, bos, di tubuhnya Mas Jun buat supaya Mas Jun ngapung di sungai, bos. Enak ya, ayah kodok ngabar. Ada nggak belanak, Ned? Nur. Nur. Bisa nyari-nyari gue. Ya bos, iwak bandeng, bos, amin-amin. Ini dibakar, Ned. Iwak bandeng ini kali Cisanggarung, iwak bandeng. Gue nyerang mana, bandeng. Gue mau iwak bandeng mana, bos. Tuing. Oh, iwak bandengnya mana, ya. Bandengnya bandeng cilik. Boleh mana net? Linteran jual net. Udang tokal sebetulnya itu harus saya dapetin 1 kilo atau 2 kilo jong semuanya. Jadi hari ini hanya memperoleh berapa ekor ikan? Ikan bandeng 3 jari. 3 ekor? Iya. Udang tokalnya jong? Jong. Terus ini mau kemana ini? Ya, harusnya menuju ke darat, mendarat gitu. Begitu, bos. Oke. Jadi ini Mas Jun mau pulang. Katanya penuhan karetnya itu klepnya dibuka, jadi ya, sejak pagi gitu. Iya, jadi arus air dari hulu kenceng ke hilir, sampah-sampahnya ikut hanyut, makanya Mas Jun cepet-cepet untuk mengangkat jaring. Kalau nggak cepet-cepet jaringnya diangkat, nanti sampahnya pada nyangkut di jaring, ntar jaringnya rusak, bos. Di Sungai Cisanggarung banyak tanaman palawijanya, bos. Ada kacang tanah, ada bawang merah.
Nah, ini airnya mengambil dari Sungai Cisinggarung dengan cara menyedot. Tadi Mas Jun nyari ikan di Sungai Cisinggarung, bosku. Dapatnya ikan bandeng 3 ekor. Ikannya enggak besar-besar, bos. Ikannya kecil-kecil. Nah, itu ikannya lagi dibakar, bos. Katanya buat cemek udut, jare Mas June. Kue Mas Jun sing bagian bakar iwak. Hasil tangkapan jaring ning Kali Singgarung, bos. Udang tokale jong, bos. Udang tokale jong, olie iwak bandeng telu. Jare Mas Jun cilik karena bendungan karetnya itu di Kali Singgarung dibuka, jadi udang dari hulu pada kawur ning laut je, bos. Makanya Mas Jun gue jaringnya hanya oleh iwak bandeng telu. Bulan, bos. Capune bulan. Ini yang dimakan adalah singkong. Tadi sudah sempat izin dulu sebelum saya membakar singkong, sama pemiliknya sudah izin. Ini singkongnya sudah matang, sudah dibakar oleh Mas Jun. Lauknya ikan bandeng, bos. Pangan mana juga, kak? Oke. Ya sih, orang mau juga. Meletak langsung. Kita baru boleh dilihat lah, perlu terdekat ini kalau matang ini terdekat matang lah. Waktu saya muda, sekitar usia 17 tahun, bos, kadang oper-operan itu sambil mengembala kerbau. Berarti kon mantan tukang angon? Iya. Mantan tukang angon kebo, bos. Iya, ya. Pengembala gitu, bos. Udah berapa majikan kalau nggak salah? Ada 8 majikan, bos. Jadi Mas Jun sudah terbiasa saat di lokasi seperti ini bakar singkongnya itu bisa matang rata, bos. Soalnya punya pengalaman waktu Mas Jun muda jadi pengembala kerbau. Duh, singkongnya enak, bos. Matang semua. Walaupun panjang, tapi matang semua dari ujung sampai ujung. Matang. Enak. Medi, kata orang sini medi. Meluduk. Apa itu meluduk? Berarti pulen. Sekian, bos. Karena kan waktu sudah menjelang saatnya maghrib. Menunaikan ibadah sholat maghrib. Jadi sampai di sini saja, bos. Wassalam, bye. Oke, bos. Kita mau pulang, bos. Soalnya sudah maghrib.